Kita ini sedang ditatap oleh Allah, sehingga tidak ada tempat bagi kita untuk berbuat maksiat. Dan semoga kita termasuk orang yang yakin bahwa setiap ucapan kita didengar oleh Allah, sehingga tidak tertarik bagi kita berbicara untuk mempesona orang lain. Tapi ketertarikan kita adalah setiap perkataan diterima oleh Allah. Jadi, amal mudah-mudahan kita termasuk orang yang yakin bahwa Allah Maha Dekat, Maha Melihat, Maha Mendengar, Maha Menguasai segala-galanya, sehingga hati ini tidak bersandar kepada siapapun selain hanya kepada Allah. Pemilik satu-satunya pemilik karunia, mudah-mudahan kita termasuk orang yang hakul yakin dan bisa meyakinkan yang lain. Amin, ya Rabbana. Amin, yang termahal di Darut Tauhid adalah ilmu yakin. Yakin ini. sesuatu yang bisa membuat seseorang mengambil keputusan dengan ajeg Mungkin tadi mendengar di radio "Mengapa kamu tidak merokok nak?" "Saya tidak merokok karena dilarang oleh orang tua." Ada alasan begitu. "Kenapa kamu tidak merokok?" "Saya tidak punya uang untuk beli rokok." Kenapa kamu tidak melokok karena di